Kita lagi jalan-jalan pagi nih. Jalan-jalan pagi mencari ya. Mencari apa? Mencari apa ya? Mencari apa? Keringat. Keringat. Ya. Kita lagi di koperasi nih. Sepi sih karena di gor tadi penuh banget. Ini sambil nemenin Alan naik sepeda nih. Belok kanan. Belok kiri. Belum. Ini balik. Kok belum ke mana? Aku mau lihat dulu ke tengah. Belajar. Teman-teman, jangan lupa berolahraga. Karena olahraga itu sangat penting buat tubuh kita. Intinya adalah dalam berolahraga kita terus menggerakkan anggota badan. Jadi ceritanya begini, Nda. Ada nenek yang sudah tua. Coba kita lihat orang-orang zaman dahulu. Ayo jalan. Orang-orang zaman dahulu itu olahraga terus setiap hari. Ada yang angkat kayu bakar, ada yang nyapu-nyapu. Pokoknya badan tuh digerakkan terus. Itu malah sehat. Situ aja tuh, lurus. Jadi badan digerakkan terus itu malah sehat. Kenapa? Ya nanti dari pagi sudah gerak nyapu-nyapu, kerja, malam tinggal tidur. Nah, itu biasanya kalau kita lihat, misalnya kalau kita ke daerah Gunung Merapi itu ya, nenek-nenek sudah tua masih kuat ngangkat kayu karena badannya gerak terus. Nah, dengan kecanggihan teknologi saat ini ya kadang kita malas gerak sih. Iya sih. Jadi ada motor, ada mobil, ada angkutan. Di rumah juga ada mesin cuci, tapi belum ada mesin mandikan anak. Nah, nanti kita gimana caranya mesin mandikan anak? Gak pernah ada ya? Belum ada. Mesin mandikan anak. Jadi anak-anak ini belum ada. Mesti dia harus manual ya. Kalau enggak ya enggak mandi. Ya. Terus selain itu ya olahraga ya usahakan rutin. Tapi ya maksudnya bukan olahraga sih apa ya. Badan tuh gerak terus. Pokoknya badan tuh gerak terus pokoknya. Itu bikin kita sehat. Karena kalau ya tidur-tiduran banyak mengundang penyakit. Yang penting gerak terus, aktivitas-aktivitas. Kita lihat bahkan ada punya saya punya teman dokter Ade di Sangatta itu pernah cerita ada umurnya, dia mendapatkan pasien umurnya 100 tahunan lebih, itu dari suku Bajo ya. Kerjaannya ya tiap hari berenang karena nyari ikannya. Kalau suku Bajo itu manual ya, manual berenang ke dalam. Alhamdulillah umurnya 100 lebih ya. Ya itulah mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya dari banyak kejadian ya. Tetap terus berolahraga, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih. Yuk, olahraga.